Halo semuanya, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Hari ini saya akan membahas satu amulet yang spesial. Kebetulan stoknya cuma ada satu. Ini adalah Prapita Ruai Tanzai. Ya, ini Prapita yang sangat terkenal. Dulu pernah dibuat oleh Luang Pumun buat Banjan. Nah, kali ini adalah seri dari Lompo Sorot. Bedanya adalah apa bedanya? Kalau dulu itu waktu Luang Pumun hanya berupa pitanya aja, hanya Prapitanya doang. Kali ini desainnya berbeda, dengan casing juga cakep banget. Casingnya dari perak. Ini peraknya perak sudah dilukis, makanya antik sekali. Di bagian atasnya Prapita, di bagian kiri kanannya terdapat mantra atau yantra. Nah, di bawahnya itu adalah ayam. Di mana ayam itu kita sudah tahu, di banyak kebudayaan itu ayam sebagai simbol rezeki dan keberuntungan. Ayam itu bangun pagi-pagi cari makan. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dasar di mana kita mencari dan menjemput rezeki. Jadi nggak cuma kita mengharapkan rezeki datang ke kita, kita juga kan harus rajin mencari. Jadi kalau kayak gitu kan dua arah. Ditambah lagi kalau pakai amulet ini, jadinya kita yang jalan ke arah rezeki, rezeki juga jalan ke arah kita. Jadinya bertemu di tengah. Daripada kita ngejar sendiri kan capek ya, ibaratnya begitu. Jadi ayam itu simbolis kita juga harus berusaha mencari, tapi juga itu sebagai makna kemakmuran dan rezeki. Makanya di budaya kita juga terkenal kan ayam itu simbol rezeki. Buktinya tuh kalau kita beli jajan bakso misalnya gitu ya, itu banyak banget kan bakso yang pakai mangkok ayam. Nah, itu kan sebenarnya simbol rezeki juga, maksudnya tuh seperti itu prinsipnya. Oke, kembali lagi ke amulet ini, Prapita Ruai Tanzai. Ruai Tanzai itu artinya adalah kekayaan instan. Di sini bukan berarti saya akan mengajarkan wah pakai amulet ini kayak mendadak, enggak seperti itu. Kekayaan instan itu adalah diiringi dengan usaha kita. Jadi yang tadinya mungkin kita jalur perjalanan hidupnya lebih lambat karena dibantu dengan energi positif dari amulet dan perilaku kita yang positif, yang rajin, yang semangat, tekun, itu akan menjadi terwujud lebih cepat. Karena amulet ini tepatnya itu kan ada getarannya sendiri ya, getaran energinya sudah diisi dalam amulet melalui blessing di upacara-upacara yang sudah dijalani. Nah, jadi ditambah energi dari manusia sendiri, dari kita sendiri, jadi perpaduan energi itu akan bahu-membahu. Selain kita mengarah ke rezeki, rezeki juga datang ke kita. Makanya itulah makna dari instan itu adalah lebih cepat jadi dibandingkan seharusnya. Misalnya kita usaha sendiri nih, nggak pakai bantuan energi positif dari amulet, misalnya butuh waktu misalnya 3 tahun untuk mencapai target tertentu. Nah, dengan adanya bantuan bisa menjadi lebih cepat. Nah, tergantung kita sejauh mana usaha kita, dan yang penting adalah satu, sabar. Karena amulet itu nggak ada yang instan. Kalau seseorang menjanjikan kamu keinstanan, kamu harus curiga malah. Jadi meskipun namanya Ruai Tanzai itu maknanya seperti itu, keduanya bekerja, baik kita maupun amuletnya. Makanya yang tadinya mungkin perjalanannya butuh waktu panjang jadi lebih singkat. Nah, di belakangnya ini juga terdapat satu mantra atau yantra yang terkenal, yaitu Yan Kropet. Yan Kropet ini adalah diamond armor bahasa Inggrisnya, atau jubah berlian. Jadi maknanya apa? Ini adalah mantra khusus yang memberikan berkat perlindungan yang sangat kuat. Jadi kalau kamu mau dijahatin orang, misalnya kita yang kalau namanya usaha atau kita kerja, itu seringkali ada orang-orang yang berniat buruk sama kita, baik kita sengaja maupun tidak sengaja lewat perbuatan kita, bisa jadi buat orang lain tersinggung atau mereka gak suka, padahal kita gak ngapa-ngapain juga. Tetapi kalau kayak gitu kan kita bisa apa selain melindungi diri kita sendiri? Jadi sebelum kamu kena dikerjai orang, lebih baik kan jaga diri dulu gitu. Jangan pas udah kena baru cari-cari apa jalan pengobatan. Itu sama aja kayak peribahasa, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan. Jadi kalau pakai mantra ini adalah kita terlindung dari serangan-serangan black magic maupun makhluk halus. Jadi di bagian depan ini sudah rezeki, bagian belakang perlindungan. Jadi ini adalah sebenarnya kombinasi yang sempurna untuk sebuah amulet. Bagian rezeki dan metamahalium, bagian depan, belakangnya proteksi, perlindungan. Nah, ini dari casing bagus banget. Jadi kebetulan stok cuma ada satu, jangan sampai kelewat. Oke, mungkin video ini bahas amulet Prapita Ruai Tanzai sampai situ dulu. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang juga membutuhkan dan menyukai amulet. Terima kasih sudah nonton sampai habis.